wala najidu lan ora nemu kita targhiban ing gelemake fi amrin khuluqi ing dalem perkara sing bangsa pekerti fil qur'an ing dalem qur'an al-karim ora nemu aksara ingkang luwih akeh okay. minat targhibi saking gelemake bibiril walidayni ing dalem ngabekti wong tua loro wal bihi lan perintah bihi kelawan birul walidain wa tahdhiri lan memperingatkan nan aja ngantek minal ukuki saking duraka allazi yati kang temeka ya targhib daiman selawase badal amri sakwise perintah pi ibadatillah kelawan nyembah Gusti Allah wa tahrimis syirki lan syirik coba perhatikan di dalam Al-Qur'an itu perintah untuk berpekerti baik itu yang paling banyak terdapat di Al-Qur'an itu yaitu orang menyuruh orang supaya berbuat baik kepada orang tua dua orang tua Kaling banyak Merintahkan untuk Ngabekti mbak wong tua loro Ini paling banyak di Quran Ya ada Anjuran adil Anjuran tawadu Anjuran apa namanya Sikap baik dengan orang Ihsan kepada orang Anjuran untuk memaafkan orang Tapi itu banyak Tapi yang paling banyak anjuran itu Berkali-kali di Ungkapkan dalam berbagai macam berbagai surat dan ayat itu adalah perintah untuk berbaik kepada orang tua dan larangan untuk dirokok kepada kedua orang tua. Dan selalu perintah untuk baik dengan orang tua itu digabungkan dengan nyembah Gusti Allah ngelarang untuk mensekutukan Allah. Itu yang pertama tadi surat an'am Allah tusriku bihi syai'an wa bil walidain Lha nek ngene saiki mau Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu terus wa bil walidain ihsana Anis Kurli wali wali daika no? Jadi paling banyak Itu menunjukkan pentingnya kita itu Ngabekti berbuat baik kepada kedua orang tua